kok ribut-ribut? Apa kalian gak malu sama teman-teman di rumah? Ini pasti salah satu dari mereka yang menjadi penyusup. Benar, teman. Nemo yang berwarna hitam putih inilah yang jadi tersangkanya. Dia mencoba masuk ke anemon milik Nemo jenis badut Ocellaris. Ngomong-ngomong, Nemo hitam putih ini kan masih saudara kamu. Kenapa nggak disambut baik-baik sih? Atau jangan-jangan kalian belum saling kenal ya? Teman, si Platinum ini adalah jenis baru hasil kawin silang beberapa jenis Nemo yang menghasilkan warna putih dengan sirip berwarna hitam seperti ini. Jadi nggak heran, si badut pasti menganggapnya penyusup yang mau merampas anemon miliknya. Harap maklum ya teman, memang begitulah sifat si ikan Nemo. Ia akan mati-matian menjaga anemon tempat tinggalnya. Saking cintanya, si Nemo tidak pernah berenang jauh-jauh dari rumahnya. Ya sudah, dijaga baik-baik ya rumahnya. Di alam, Nemo dengan anemon memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Atau istilahnya simbiosis mutualisme. Anemon memiliki sengat yang akan melindungi si Nemo dari pemangsanya. Sedangkan gerakan ikan Nemo saat berenang memudahkan anemon untuk menangkap plankton sebagai makanannya. Namun kelemahannya, ikan Nemo jadi mudah ditangkap oleh para pemburu karena tempat tinggalnya cukup mudah ditemukan. Teman, saat sudah dewasa, ikan Nemo akan mulai mencari jodohnya. Nah, kali ini si Nemo jantan akan memilih satu dari 4 betina untuk menjadi pasangannya. Si jantan akan memilih betina yang sudah siap untuk dibuahi. Akhirnya, si jantan sudah menentukan pilihan hatinya. Ayo, kalian tahu nggak nih mana yang jantan dan mana yang betina? Kalian jangan bingung ya, perbedaan jantan dan betina bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Ikan Nemo yang paling kecil adalah yang berjenis kelamin jantan. Oh iya teman, Nemo adalah jenis ikan yang tidak mudah berpaling ke lain hati. Mereka selalu setia dengan pasangannya. Wah, si Nemo udah mulai bertelur tuh. Lihat teman, selama proses bertelur, si induk jantan selalu mendampingi si betina. Dia berjaga mengawasi keadaan sekitarnya. Proses bertelur ini bisa berlangsung sampai 1 jam. Sekali bertelur, jumlahnya bisa sampai ratusan loh. Setelah semua telur keluar, saatnya tugas si induk jantan yang akan membuahi telur-telurnya. Emangnya ngipasin sate? Beginilah cara indukan Nemo merawat telur-telurnya, teman. Dikipas-kipas seperti ini tujuannya agar telur mendapat cukup oksigen dan terjaga kebersihannya. Mereka melakukannya secara bergantian. Duh, telaten banget ya calon orang tua ini. Nah, ini dia telur yang sudah berusia 14 hari. Lucu ya, matanya udah mulai kelihatan. Ada yang sudah menetas rupanya. Wah, imutnya. Wih, rame bener sobat baruatan. Yang ini sih sudah umur 1 bulan teman. Cantik-cantik banget ya si orange ini. Kenapa mojok begitu? Tenang, Otan gak jahat kok. Cepet gede ya sob, biar kita bisa main sama-sama. Ini dia salah satu keunikan ikan Nemo teman. Saat baru menetas, semua anakan ikan Nemo berjenis kelamin jantan. Walaupun sebenarnya mereka hermafrodit, yaitu memiliki 2 jenis kelamin sekaligus.
Dalam satu kelompok, ikan yang bertubuh besar akan menjadi betina. Sisanya yang bertubuh lebih kecil akan menjadi jantan. Perubahan jenis kelamin masih akan terus terjadi jika ada betina yang mati. Maka, ikan jantan terbesar akan berubah menjadi betina. Siapa lagi nih yang bersarang di anemon? Hebat juga nyalinya ya. Apa gak takut kesengat? Tenang teman. Meski gak seimut ikan Nemo, mereka tetap saudaraan loh. Kenalkan, namanya Amphiprion melanopus. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 15 cm loh. Di alam bebas, ikan Nemo bisa hidup sampai 10 tahun. Wah, kamu panjang umur juga ya. Gimana teman? Masih imut gak kalau ukurannya udah gede begini? Yang pasti tetap otan dong yang paling imut.